Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton semua yang saya hormati, yang saya kasihi, apa khabar semua? Saya doakan agar semua sentiasa berada rahmat Allah Subhanahu wa taala, walau di mana jua anda berada. Apapun yang pastinya, hari ini kita mendengar dan kita berkongsi, jadi tolonglah tekan-tekan butang share tersebut untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak dapat menonton pada waktu ini, namun dengan hasil kongsi kita itu dapatlah kita menyebarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini nak bicarakan satu tajuk yang bicara tentang jawatan sebagai amanah. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkatanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantiklah aku untuk satu jawatan. Abu Dzar radhiyallahu anhu seterusnya berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bahuku dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Yang bermaksud, hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah dan ini perkara amanah. Di akhirat nanti ia akan menghina dan mendukacitakan kecuali orang yang dapat menjalankan dengan penuh kebenaran serta melaksanakan tugas yang dipikul ke atas tengkuknya. Riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita dapat lihat pelbagai agensi, pelbagai organisasi yang dibina, diwujudkan. Kadang-kadang mungkin berlaku juga perselisihan antara satu sama lain kerana nak mungkin ada yang berebut untuk mendapatkan jawatan, mungkin ada yang berkeinginan untuk mendapatkan jawatan, dan ada yang dilantik namun tidak berkeinginan. Allahu Akbar. Namun hari ini kita dapat kongsikan bagaimana Abu Dzar sendiri berpengalaman meminta jawatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi menepuk bahunya dan mengatakan, ya Abu Dzar, sungguhnya kamu itu lemah. Abu Dzar itu lemah. Seperti mana juga berlaku kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya Abdurrahman, la tas'ali imarata fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha wa in u'titaha an mas'alatin wukilat ilayha. Yang bermaksud, hai Abdurrahman, engkau jangan meminta pangkat dan kedudukan, kerana jika engkau diberikan tanpa memintanya, maka engkau akan dibantu untuk melaksanakan tugasnya. Tapi jika engkau meminta untuk diberikan tugas itu, dirimu akan tergadai kepada tugas itu. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi tuan-tuan sedang mendengar rahmati Allah, bagaimana kita hari ini mungkin asalnya tidak ada jawatan, tapi dengan kerana jawatan itu, kita menjadi sombong, menjadi bongkak, kita menjadi membuat perkara yang mungkin akan menjadikan satu kehinaan dan mendukacitakan kita di akhirat nanti kerana sikap kita. Sebab itu hari ini kalau boleh, kepada sesiapa saja, kadang-kadang kita pernah melalui proses pengundian, pernah melalui proses pencalonan dan sebagainya. Sebab itulah hari ini kalau boleh, apabila kita mungkin mendapat keputusan, kita dilantik. Apabila kita dilantik, maka kita mulakanlah, kita mulakan dengan lafaz istighfar. Kita memohon keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, yang sebenarnya mungkin ada ramai yang lebih layak daripada kita, namun kita ditakdirkan untuk memikul tugas tersebut. Tapi apabila kita tidak dilantik, maka lafazlah dengan lafaz alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Allah telah melantik orang yang lebih layak berbanding dengan kita. Bersyukurlah tuan-tuan. Tapi mungkin yang berlaku hari ini adalah berbeza. Kerana bila mana tidak dilantik, dia memang dia beristighfar punya banyak, punya dia marahlah, kenapa aku ini, sebagai aku ini, aku, maknanya menekankan kata dia itu baiknya, bagusnya dia. Dia rasa dia itu bagus, dia rasa dia itu hebat dan sebagainya. Namun Allah tidak memberi kebenaran ataupun tidak mengizinkan untuk dia mengikut tanggungjawab tersebut. Hakikatnya orang yang mana mendapat jawatan tersebut berbangga pula dengan apa yang dia dapat, itu juga mungkin akan membinasakannya. Sebab itulah hari ini kalau boleh kita kembali kepada pangkal jalan. Kalau boleh kita tidak meminta jawatan, namun kita dilantik atas mana izin Allah yang termaktub atas suratannya, kita akan memikul tanggungjawab tersebut dan kita terimalah amanah tersebut, menjaga amanah tersebut, melaksanakannya seperti yang bertepatan dengan kehendak Islam. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang baik. Sebab itulah hari ini kalau
kalau boleh, kitalah yang akan mengapalai apa-apa organisasi kita bertanggungjawab dengan amanah telah diberikan. Kerana apa? Kerana kita akan ditanya di akhirat. Inilah yang katakan tanggung dunia, kita akan jawab di akhirat. Jadi tuan-tuan, di mana jua kita berada, pastilah kita bertanggungjawab. Sama ada kita bertanggungjawab sebagai suami, ataupun kita bertanggungjawab sebagai isteri, kita juga bertanggungjawab sebagai anak, kita juga bertanggungjawab sebagai majikan dan sebagainya. So harap-harapnya kita buatlah yang terbaik agar kita dapat mampu menjawab di akhirat nanti. So apa-apa pun, jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih banyak atas keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton. Sekadar perkongsian biasa mungkin dapat dijadikan satu peringatan kepada mereka yang telah mendengar, mungkin jadikan satu penyampaian kepada mereka yang pertama kali dengar. Mudah-mudahan ada beberapa manfaat yang baik. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.